penghujat dalil yang bermat, saya cuma dengar, oleh karena saya dengar penjelasan. Selepas itu saya menimbang sama ada saya terima atau tidak. Keputusan sudah saya buat, tafsiran sudah saya buat, maka peraturan masyarakat 43 berkuat kuasa. Saya dengar baling, selepas itu yang amat bermat, beri penjelasan. Saya cuma dengar, saya setuju dengan Tan Sri, tapi saya nak mencadangkan, tak fokus, saya nak mencadangkan penjelasan secara bertulis, Tan Sri, penjelasan secara bertulis, itu lebih baik, duduk, saya sengaja saya karena saya nampak apabila pukul senar diberi wawancara, dia buat perbandingan di antara saya dengan Tun Zahir. Dia kata sewaktu Tun Zahir dulu dia tidak payah bersuara tinggi ataupun body language intimidating, dia batuk pun kita duduk, itu sebab pukul senar berdiri saya batuk. Jadi saya pun duduk. Alam rumah yang lain duduk. Pukul senang duduk. Duduk yang berhormat. Bila Tan Sri Ham tu saya duduk. Duduk yang berhormat. Bagi hack. Tan Sri, Tun Zahir dia tak patut macam tu. Tun Zahir tak patut duduk. Saya hanya mencadang supaya penjelasan itu secara tertulis. Menjimatkan masa kita untuk bahas. Ada 6 lagi agenda kita. Panggil total. Itu saja. Panggil total. Tan Sri yang dipertua, terima kasih. Saya telah cuba apa yang harus saya buat untuk mengundurkan Dewan Rakyat. Saya sudah sangka bahwa apabila saya buat begitu, ada yang bermat yang tanya, sakit tekak. Pucung sudah tanya saya, sakit tekak ke dekat speaker. Sila, selepas balik, yang amat bermat beri penjelasan. Sila. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Sebenarnya begini, kalau kita tengok dalam perhujahan sejak sidang parlimen kita dimulakan, pihak sini khususnya pembangkang tiap-tiap hari mesti ada sebut, kalau tidak ada boleh cek dalam handset, setiap hari ada perkataan 2.6 bilion disebut. Malah bila masa waktu bajet, mereka mana pergi 2.6 bilion ringgit. Jadi persoalan saya sekarang, dia rasa senyap. Apa yang saya nak tanya pada mereka ataupun Tan Sri yang dipertua, hari ini mereka minta tengok tu, tengok ampang siapa tu, mana teruskan yang berat. Jadi hari ini nak dengar penjelasan. Jadi kita telah melantik orang nombor 2 tertinggi dalam kerajaan, yakni yang amat berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri. Mereka ni nak politisaiskan perkara ni, jadi mereka nak ganggu. Masih. Sehingga tidak boleh yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri menjawab. Jadi ini terbukti dan jelas di bawah sana besok dengar rakyat, entah apa lagi hela yang akan bakal mereka buat. Masih. Mereka pergi hari ni, kalaulah mereka tak mau dengar, sila keluar. Rakyat di luar sana nak dengar penjelasan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri. Terima kasih. Rupanya mau batuk, sengaja batuk ini ada kesan, tapi cekak saya sekarang betul-betul sakit. Tan Sri yang betul, saya amat sepati dengan batukan yang cukup bermakna itu. Pada 4 Ogos 2015, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah memaklumkan bahawa jumlah 2.6 bilion ringgit yang dimasukkan ke dalam akaun yang amat berhormat Perdana Menteri itu bukan daripada 1MDB. Kerajaan telah dinasihatkan oleh Pegawai Negara bahawa apa-apa kenyataan tidak wajar diberikan berhubung dengan perkara yang dibangkitkan, memandangkan perkara tersebut masih dalam siasatan oleh agensi yang berkaitan. Namun begitu, saya rasa perlu dimaklumkan bahawa SPRM telah pun mengenal pasti penerima dana politik 2.6 bilion ringgit itu. Selain itu, Bank Negara juga telah dimaklumkan mengenai pembukaan akaun bank tersebut. Agensi yang berkaitan hendaklah diberikan kebebasan dalam menjalankan siasatan secara telus dan tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Apa-apa kenyataan yang dikeluarkan oleh mana-mana pihak berhubung dengan perkara yang dibangkitkan boleh dianggap sebagai sub judice yang boleh menjejaskan perjalanan sesuatu siasatan
dan juga menimbulkan prejudis oleh orang awam terhadap pihak-pihak dalam siasatan berkenaan. Pada masa yang sama, saya juga ingin menjelaskan di sini bahawa dalam sistem demokrasi, amalan menerima dana politik dibenarkan kepada parti-parti politik termasuk pembangkang. Pada masa ini, Malaysia masih tidak mempunyai undang-undang yang mengatakan derma atau pembiayaan politik perlu diisytiharkan dan tidak mengharamkan derma untuk kegunaan politik. Malah realitinya di kebanyakan negara maju juga derma politik diberi secara umum. Janganlah mana-mana pihak meluding jari dan berpura-pura tidak memerlukan dana politik kerana dalam sistem demokrasi derma politik bukan perkara baru. Sebenarnya Yang Amat Berhormat sendiri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah menyatakan kesediaannya supaya pembiayaan politik dikawal selia sejak tahun 2009 lagi. Pada tahun 2010, Program Transformasi Kerajaan atau GTP menyarankan cadangan kawal selia terhadap pembiayaan dana politik. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah menandatangani ikrar integriti pilihan raya oleh Transparency International Malaysia pada tahun 2013. Namun, saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mengawal selia derma atau pembiayaan dana politik tidak jadi kenyataan kerana cadangan ini ditolak oleh parti pembangkang. Dan sehingga kini, tidak ada undang-undang khusus dalam negara untuk menguruskan pemberian pembiayaan dana politik. Memandangkan isu derma ini telah mendapat perhatian umum dan pelbagai reaksi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tahun ini sekali lagi mengenengahkan semula cadangan asal untuk mengawal selia pemberian dana politik dengan menubuhkan jawatankuasa konsultatif nasional mengenai pembiayaan politik yang akan mengambil kira pandangan semua pihak. Sekian. Masih. Yang Berhormat, tidak ada. Saya tidak berhormat.